Balik lagi di Ocel Kitchen. Kali ini saya bakal review. Ini ada pisau atau bisa dibilang golok untuk potong daging, kayak buat cincang gitu. Panjang dari pisau ini itu kurang lebihnya 21 cm nih. Terus juga untuk pegangannya itu 12 cm. Nah, ini untuk pegangannya itu juga langsung dijadiin satu sama pisaunya. Jadi jangan khawatir, kayaknya sih nggak bakal kayak patah gitu. Karena biasanya pisau itu kan ada sambungannya tuh di dalam kayu. Nah, ini nih langsung dijadiin satu dengan pisaunya sendiri. Untuk tebal besinya itu 4 mm. Beratnya kurang lebih sekitar setengah kilo. Katanya sih ini terbuat dari high quality stainless steel, tapi nggak tahu ya. Dan ini saya beli memang beneran murah, harganya cuma Rp43.000 aja. Di pisaunya sendiri itu ada tulisan diamond stainless steel. Ini bawahnya yang Jiang Cina. Tapi ini pemakaian 1 bulan saya coba untuk trial potong kertas. Dan ternyata lumayan juga. Bisa juga tuh kertasnya kepotong meskipun kurang baik kepotongnya karena mungkin udah nggak terlalu tajam. Terus untuk yang kedua, trial si wortel. Sekian dulu video review dari saya. Thank you sudah tonton video ini. Jangan lupa untuk bantu subscribe, like, dan komen. Bye.